Kaget ya? So, maksud dan tujuan saya bertemu kalian sekarang di sini simple. Mau kasih tahu kalau bukti perselingkuhan kalian berdua sudah saya pegang. Gak semua sih, hampir semua. Jadi seharusnya cukup ya untuk saya jadikan bukti ke polisi. Listen, yes. Kasus perselingkuhan bisa dituntut secara pidana. Kenan. Dan dalam kasus seperti kalian, bukan cuma kamu yang akan terseret masuk ke dalam penjara. Tapi perempuan ini, she's coming with you. Kalian udah berapa lama selingkuh? You need to stop this. Setahun? No. 2 tahun. Stop it, Kina. Oh, enggak ya? 3 tahun. Seberapa lama pun kayak kalian pantas ya dapat tepuk tangan dari saya. Saya boleh tepuk tangan dulu ya? Boleh? Stop. No. You know what? You need to stop. Hebat loh kalian. Terlibat dalam satu kasus perselingkuhan. Saya jadi penasaran apa yang akan orang pikirkan terhadap kalian. Let me guess. Okay. You first. Orang akan menganggap kamu laki-laki kurang ajar. Yeah. Tidak tahu malu. Oh, satu lagi. Kalau kamu, saya lebih penasaran apa yang akan orang tua kamu pikirkan terhadap kamu sih. Ya maksudnya, gimana perasaan orang tua kamu setelah melihat anak perempuannya yang sangat mereka cintai, yang sangat mereka banggakan, mereka sekolahkan tinggi-tinggi menjadi psikolog anak. Ujung-ujungnya malah selingkuh. Sama suami orang. Please, Kinan, stop. Selingkuh berani menghadapi situasi seperti ini langsung ciut nyalinya. Lucu deh kalian. Well, saya sudah pesankan kalian red wine. So,